Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabatku, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang masuk chat yang hari ini sekitar 50-an ya, yang chat yang masuk pertanyaan konsultasi dan pembelian herbal. Itu kebanyakan yang masalah di lambung. Jadi yang luka di lambung, bagaimana cara konsumsinya? Ya, habsronya jangan lupa diminumnya, itu boleh dibuka ya, yang nggak suka dengan aroma dari kapsulnya boleh dibuka, masukin ke air atau dimasukin bersamaan dengan air kunyit. Nah, boleh ya, dengan air putih boleh, teh manis boleh, air kunyit boleh, hanya itu yang boleh ya. Nah, tapi kalau siap dikonsumsi sama kapsulnya gak masalah, lebih bagus. Jadi sesudah makan pagi satu kapsul, malam atau sore satu kapsul. Itu di situ karena ada mengandung Nigella sativa, kemudian bivalen dan propolis. Dia untuk memperbaiki, ada analgetiknya. Jadi yang nyeri perutnya perih, lambungnya kolik ya. Kemudian di kepala juga ini ada analgetiknya. Analgetik itu anti nyeri. Yang kedua di dalam sini habisura ini ada anti virusnya. Jadi yang sekarang sedang musim virus ya, influenza, batuk, pilek, radang tenggorokan, itu udah termasuk di dalamnya, udah ada antivirusnya. Yang ketiga anti inflamasi, anti peradangan juga udah ada di sini. Anti peradangan. Jadi yang luka di tenggorokan, di sendi, di lambung, terutama ya usus, usus besar, itu sudah cukup dengan Habspro ini. Yang keempat mengandung zat bioaktif. Jadi zat bioaktif itu mengaktifkan energi-energi ataupun organ-organ yang tidak aktif di dalam tubuh kita. Yang kelima untuk meningkatkan imun atau daya tahan tubuh kita. Nah, penyakit infeksi, radang, apapun ya, itu tergantung dari imun kita, daya tahan tubuh. Nah, ini untuk memperbaiki imunitas, daya tahan tubuh, karena daya tahan tubuh kita itu sulit sekali stabil, tergantung pola makan, seimbangnya dengan pola pikiran, pola istirahat, pola aktivitas, dan pola religinya. Kalau lima hal ini seimbang, maka akan stabil imun kita. Nah, tapi masalahnya imun kita jarang stabil karena lima hal ini yang kurang stabil. Jadi ini isinya yang biasanya 50 kapsul, ini yang terbaru 55 kapsul. Ada barcode-nya. Ya, 55 kapsul. Jadi satu botol ini untuk satu orang, seorang ayah misalkan. Ini khusus satu bulan kurang sedikit. Nah, jadi kalau untuk suami istri dua botol. Ya, supaya baik yang kena sakit maupun yang belum kena sakit, supaya imunnya tetap meningkat. Karena yang influenza atau virus apapun, kalau daya tahan tubuh sedang bagus, walaupun tertular itu akan tidak terjangkit. Anak-anak kita pakai juga, ya. Kemudian, nah untuk masalah di lambung juga, ini yang suka perih, kembung, ya. Di sini ada LVN kalsinya untuk anak, remaja, dewasa, lansia. Ini ada LVN, ada lisin untuk memperbaiki keseimbangan asam lambung. Dan yang merasakan kembung saat makan sedikit sudah kembung, telat sedikit sudah perih, ya kan? Nah, ini ada lisinnya. Dan yang kedua ada omega 3, omega 6, omega 9. Ini untuk memperlancar aliran darah serta jantung, memperbaiki irama jantungnya. Selanjutnya yang ketiga itu untuk memperbaiki apa? Kepikiran ya, yang suka ngebleng, pelupa. Itu ada AEFA-nya, nutrisi otak. Nah, anak-anak, remaja, ibu menyusui, ibu hamil bisa, lansia bisa. Nah, kemudian ini ada kalsiumnya yang suka pada habis bangun tidur, pada sakit, pada ngilu, pada pegal ya, kepala keliangan, itu ada kalsium dan LVN dan omega 3 6 dan 9. Jadi ini sahabat ya, kebanyakan yang selama ini sedang apalagi musim pandemik ini ya,
musim virus lagi. Nah ini sangat laris sekali dan harus dimiliki oleh sahabat-sahabat, karena ini luar biasa. Alhamdulillah saya konsumsi keluarga saya, orang tua saya, semua anak-anak saya itu konsumsi, dan ratusan bahkan ribuan pasien-pasien kami yang datang ataupun yang order keluar kota, keluar pulau, itu kami kirimkan lewat JNT. Ya, caranya sangat mudah sahabat. Caranya untuk pesan ini silakan ke nomor handphone yang ada di deskripsi dan di judul, ya, itu nomor handphonenya RPB Klinik khusus lambung dan pikiran. Nah itu sahabatku, untuk lambung ini memang harus tepat juga, makanan yang harus dijaga hindari, ya, kemudian psikis pikiran harus diserahkan kepada Allah, kemudian sholawat perbanyak, ya, air putih 1 jam 1 gelas. Nah, sehingga obat ini, herbal ini bereaksi dengan baik, ya, insyaallah. Jadi sahabat, menurut saya perlu di musim pandemik ini, di musim penghujan ini, miliki 2 herbal ini di rumah, berikan ke mertua, berikan ke orang tua, ya, kenapa? Supaya tidak terjangkit penyakit yang namanya penyakit lambung dan penyakit infeksi virus. Jadi untuk pencegahan bisa, pemulihan, penyembuhan atau pengobatan kuratif dan pemulihan rehabilitatif. Nah insyaallah. Nah sahabat, untuk pengiriman lewat JNT. Nah, pengiriman lewat JNT. Jadi pesan dulu, kirim barangnya, kemudian baru ketika sudah diterima ini produknya ataupun herbalnya, Anda transfer ke ke rekening yang sudah disediakan, rekening BRI Ibu Fani, ya. Kemudian ongkirnya langsung berikan kepada kurir JNT. Insyaallah berkah, mudah-mudahan sahabat-sahabat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.